Oke, balik lagi dengan saya Antonio Steady di ATC Gaming Channel. Kali ini kita lanjutin main game yang berjudul Ni No Kuni 2. Oke, ya udah kita mulai langsung aja ya. Oke, bentar kita lihat tujuan kita ke sana. Nah. Bentar, lewat mana ya? Oh, lewat sini. Oke, kita lawan aja. Wes, ada harta karun. Dapat apa ya? Oh, aksesori. Oke. Kita dapat aksesori ya, teman-teman. Coba kita cek dulu. Bentar. Untuk item. Kita coba auto equip aja. Oke, ini udah yang terbaik ya untuk Evan. Dia ini oke. Nah, ini tadi. Oh, nambahin max HP. Udah. Wish buset jadi 268 lumayan. Oke. Jadi item tadi nambahin max HP kita ya dari 216 jadi 268. Nah, itu sudah kelihatan bintangnya. Oke, berarti kita ke sampai di Cloud Coil Canyon. Oke, recap sebelumnya, episode sebelum ini kan kita melarikan diri dari kerajaan Ding Dong Dell dan kemudian si Aranelanya meninggal dan sekarang kita ingin ingin membuat kerajaan baru. Oke, Cradle. Wait. And that's not only a challenge we face. Oke, jadi kita akan menuju ke sebuah kerajaan yang ada di ujung dari Cloud Coil Canyon ini. Oke, kita save game dulu.
Oh, Oh ini iya. untuk teleport. Save location dulu. Oke. Trip door yang udah beres. Kemudian, oh, di sini ada peti ya. Jangan lupa semua peti kita ambilin. Oke, kita dapat builder. Tiba-tiba dapet item aja. Oke. Okay, jadi Grimalkin Merchant, pedagang. Mungkin dia akan jual item-item untuk restore darah. Nah, si Grimalkin Merchant ini dari Dingdongdel, dan kemudian dia baru sadar kalau ternyata ini adalah King Evan. Oke, jadi yang orang-orang yang ada di Dingdongdel diberitahu bahwa si Evan ini udah mati intinya. Nice diskon probably be just the thing cheer you up. Oke, okay. Jadi kita dikasih diskon ya supaya kita bisa lebih bersemangat lagi. Mata kite kudasai. Okay, liftbook is an information sharing service provided by Technology Wizard. Okay, liftbook ini adalah buku informasi mungkin ya, buku informasi dari para penyihir di daratan Broadleaf. Oh, mungkin sejenis itu ya, koran ya. Nah, ya kan? Buku koleksi untuk berbagi informasi. New post and comment. Oke, okay. Jadi mungkin ada berita-berita kali ya. Jadi kayak sosmednya lah, intinya sosmed. Oke. Okay. DLC Roland's Journal. Oke, coba kita cek aja dia ada jual apaan. Sorry. Irasshai. Oh. Item standarnya. Ini ada equipment juga, old cloak lumayan sih sebetulnya. Ini kayaknya nanti aja deh. Kita coba ambil barang-barang dari dropan aja, timbang dari beli. Mata kite kudasai.
Oke, udah kita lanjutin perjalanan kita. Ini punya Roland tadi. Eh, sorry. Kebiasaan. Oh. Ya kan sharing berita jadi. Lihat. Oke. Jadi kita lanjutin perjalanan kita. Oke, level up ya. Bentar. Bukan sih, bukan di sini. Okay. Oke, open level up juga. Oke, ada bunga berputar-putar. Oke. Kita bentar. Yang tadi enggak bisa kita apa ya? Putar, kita lanjut dulu. Wis. Buset. Oke, dapat item lagi. Oke, kita dapat pendant lagi ya. Cool. Waduh. Ada pop chopper. Buset. Wis. Waduh. Ice. Oke, kita cek dulu bentar. Oke, configuration-nya. Eits, lupa. Kita isi darah dulu ya. Oke, sip, mantap. Oke, kita lanjut lagi.
Bentar, seingat saya di sini kita bisa dapat. Nah, teleport area. Tripdoor kita ada di sini. Oi. Kita ikutin kibelnya. Nah, para kibelnya keluar. Nah, oke. Oh, ini wiff-waff. Ini yang mungkin bisa bikin bunga yang berputar tadi buat kita terbang. Nah, sip. Tunggu dulu, berarti kita harus balik ke tempat yang pertama tadi dong. Muter lagi deh. Oke. Oi. Kan benar kan? Oke, mantap. Oh. Jadi itu fungsinya. Eits, bentar. Tolong, tolong. Password protected. Oke, udah kita. Wah, lumayan nih, ada peti. Dapat whirlwind boots. Dan kita cek equip, bisa kita pakai enggak? Di sini lumayan nambah defense nya banyak. Oke. Briskop, oke, kita kasih ke sini aja. Oke, Roland udah cukup. Berarti kita harus kembali lagi untuk pakai daun itu tadi ya. Oke deh, coba kita balik lagi. Lumayan, siapa tahu kita dapat item kan. Tuh, ada peti. Bentar, itu lewat mana ya? Di sini rasanya ada tadi. Ini kita bunuhin dulu aja monsternya. Oh, itu ada. Oke, sip. Kita beresin dulu ini. Wish. Magic Muffler 3.
Wih, buset, kayaknya item bagus loh. Nah, kita beresin dulu. Oke, udah clear. Itu item apa lagi nih? Oke, boss resistant to poison. Oke, coba kita kasih ke Roland aja deh. Lumayan kan nambah defense juga. Oke. Dan lanjut. Oh, ini kita bikin bisa terbang. Oke. Push. Eits. Waduh. Ini. Di sini ada putih juga. Oke, kita dapat builders 300. Kemudian tadi di sana juga ada. Dapat. Oke, kuisi kulkas. Sip. Kalau gitu kita ganti ke pagi. Oke, lanjut. Cukup ya. Mungkin kita tetap harus ke yang daun berputar tadi itu yang sebelum ini. Di awal-awal. Bentar. Kita buat wah, ini hampir ketinggalan nih peti. Wis, lumayan baby buckler. Kayaknya nambah defense nih. Coba kita cek dulu. Bentar. Kita coba ke Roland. Aksesoris. Nah kan nambah defense. Cuman ngurangin. Ngurangin resistance ya. Tapi defense nya nambahnya cukup besar sih. Magic maaf lah. Jadi dulu dah. Ada anti poison nya soalnya. Kita lanjut lagi buat nyari yang daun pertama tadi. Siapa tahu kan ada item rahasia di atas itu. Oke, kita hindarin aja musuhnya biar nggak memperlambat perjalanan kita. Wah, buset banyak banget kita ya peti ketinggalannya. Ini lagi ada. Nah, lumayan nih. Harus keliling lagi kayaknya. Ups, bentar. Itu ada lubang. Lanjut lagi, kita cari-cari petinya lagi. Buset, dari tadi dimukul gak kena. Nah, ini. Oke, lumayan kita kasih kekuatan angin tadi. Which, waduh, nggak sampai. Hup. Duh. Ya, muter doang ini namanya. Eh, kok level 20 ya? Sisi. Oh, no. Ih, buset dah. Level 20, coy. Ntar, itu gak bisa kita lawan. Sekarang kita baru level 7. Ntar. Berarti kita lanjutin aja perjalanannya ke bintang sana. Oke, kita jalan ke sana aja. Kita gak bisa lawan itu monster daripada ntar mati.
Untung ini game jelas ya, jadi dikasih tahu itu monster level berapa, jadi kita nggak coba-coba buat ngelawan gitu. Jadi sebelum kita ngelawan kita udah tahu, oh kita ini bakal bisa lawan ini monster atau enggak, kira-kira lah dari level. Mungkin up atau di atas level kita nggak masalah sih, misal kayak misalnya kita sekarang level 7 nih, mungkin kita lawan yang level 10, saya rasa sih masih oke lah. Cuman kalau ngelawan level yang di atas, wah bentar, kita beresin dulu. Cuman mungkin kalau yang di atas dari 10, misalnya level 15, itu kayaknya udah nggak wajar deh. Kayaknya kita nggak bisa kalahin juga itu untuk French S. Wah, monster lumayan repotin juga. Mati nggak tuh. Oke, nah ini ada putih lagi. Blunder Blaster, kayaknya ini punya Roland sih. Coba kita cek dulu ya. Ganti ke Roland, set armnya kita ganti. Ada dangerous Blunder Blaster. Ya jelas yang ini lebih bagus lah. Oke, lanjut lagi. Oke, kita saving game dulu ya. Buat jaga-jaga. Oke, lanjut. Bentar, oh ini loadingnya. Wiss, kita naik. Yes. Wesh, sembunyi lagi ini kok. Kok gue ya? Gue. Oke, lanjut lagi. Kita terusin. Aduh, ada monster lagi. Aish, banyak pun di udara. Oke lah, hajar. Aish. Oh iya, kita bisa pakai magic ya. Pake magic aja. Wow. Nice. One hit lagi. Oke, ada lagi. Oh itu. Wish. Buset, ditembak jatuh. Head. Wah, item lagi. Oke, cut less. Cut less. Gak ada peti, aman, lanjut. Bisa kita hindarin gak ya? Hindarin aja ya. Kayaknya gak perlu dilawan semua, karena monsternya akan respawn lagi begitu kita kalahin. Jadi kita lewat sini. Item lagi lumayan. Dark Wizard Wand. Nah, ada peti, bisa kita ambil. Oke. Crab Apple Tea. Sana nggak ada jalan. Oke, udah kita di sini aja. Kita muter lagi. Ini bisa dilewatin kan ya? Hup, oh bisa. Kayaknya harus dilawan. Waduh, cancel. Oh, bisa cancel rupanya. Wish. Waduh.
Oke, kita pakai ini dulu. Mantap. Aja terus. Wah, lawan level yang di atas kita 2 level ini udah lumayan ya. Ajar. Lumayan sih. Lumayan challenging. Itu baru 2 level kita tadi. Iya benar, 2 level di atas kita kan. Apalagi kalau yang 20 tadi. Jangan-jangan bisa one hit kill kita. Apa ini game perlu grinding ya? Artinya perlu nge-levelin up dulu, sering-sering lawan monster, supaya ntar kalau kita ngelawan bos musuhnya lebih gampang harusnya. Cuman kita coba aja dulu. Ntar kalau misalnya ada bos musuh yang sulit, baru kita coba grinding. Kita skill aja kayaknya. Oke, jadi angin kayaknya sama sama api. Jadi salah pakai magic. Mungkin harusnya kita tadi pakai magic api kayaknya. Nah, ini apaan lagi? A voice can be heard coming from a lady stone. Crunchy munchy once. Boleh kasih munchy nuts? Munchy nuts? Kita dapat apa ya? Oh, jangan-jangan dapat yang itu lagi. Pebble ya? Nah, kan? Nah. Oke. Make your best offer. Oke, kita udah dapat pebble lagi yang warna hijau pakai daun. Oke, kita udah create river. Oke, oke, lanjut lagi. Bush. Ini kemana ya? Coba kita ikutin jalannya ya. Siapa tahu ada rahasianya. Kita cek sampai ke ujung. Nah, itu kan ada petinya. Jadi kadang ya harus kita ikuti sih jalan-jalan yang aneh-aneh. Biasanya pasti ada peti di balik jalan aneh-aneh tadi. Oke, kita lewat sini. Nggak bisa turun ya. Harus lewat sana tadi kali ya. Oke, kita turun lewat sini. Lanjutin lagi. Kita hampir sampai ya. Oke, di sini. Oh, ada Ivan. Oke. Pakai pesawat. Sky Pirate. Yeah, brave indeed. Warden into parts uninvited. Oke, okay, datang dengan tanpa diundang di Cloud Snack ya. Jadi berani sekali kita ini datang ke sini. Tanpa diundang.
Oke, jadi kita minta izin buat lewat. Nah, berarti kalau dia terbuka kan? Oi. Sore ja. Aba yo. Kore! Nanda? Ush. Nah. Tani. Anta tachi, okashira ni mudan de tegara o ageyou tte kontan kai? Ryoku shinpan o suru Nora no renchuu ni wa kuutei dan no shoukin ga kakatte iru. Sore meyate de katte ni koroshita tte koto ni naru yo ne. Oh, jadi dia ingin melakukan eksekusi untuk mengklaim reward ya. Nara, koitsura ba ajito ni hakonde boss ni handan o kou beki da ne. Oke, kayaknya si Tani ini adalah tuan putri dari kerajaan Sky Pirates ini tadi mungkin kayaknya. Jadi mereka takutnya sama si Tani. Koitsura o tsurete saki ni ajito ni kaettete. Watashi wa kono mama mou sukoshi teisatsu yatteku kara. Oke, Tani menyuruh mereka berdua untuk balik ke markas. Oh, ada Wyvern. Watashi wa Shati. Okashira wa hanashi no wakaru hito dakara shinpai shinai de. Oke, dia bilang tidak perlu khawatir karena oke. Bosnya mungkin adalah orang yang lebih baik kayaknya. Nantatte. Watashi no oyaji dakara ne. Oh, jadi bosnya ya kan, benar kan? Jadi bos dari Sky Pirates tadi ayahnya Tani. Jadi Tani ini bisa dibilang princess ya. Oke. Nah, Sky Pirates. Nah, benar kan Sky Pirates base. Oke, kita sampai di markas Sky Pirates. Gak ada save game ya. Oi. Yaudah kita ikutin aja. Aduh, jalannya kayak Pragawati, buset. Tambah-tambah. Oke, markasnya terlihat lebih besar dari perkiraan si Roland ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Batu, oh batu, oh namanya batu. Ah, batu ayah dari si Tani. Oi, nanda ya, oi te. Oh, ini yang namanya batu kah? Ho, omae ra ka. Oh iya, oh iya ya, Tani berarti. Oke, apakah nama dari King Evan sebagai mantan raja dari Dingdongdel
bisa membuat si batu untuk mengizinkan kita lewat ya. Nah, jadi mungkin si batu ini juga ngira bahwa Evan ini juga udah mati. Waduh. Mau dilempar dari jurang nih kayaknya. Huh? The Wyverns have taken a hostage. Oke, jadi si Tani diculik sama Wyvern-nya. Wyvern ini yang mana ya? Bentar. Oke, oke. Oke, sepertinya Evan akan menawarkan diri untuk menolong si Tani tadi. Nah, mungkin bisa dijadikan trading ya. Jadi artinya kita bakal nyelamatin si Tani. Nah, ntar kalau kita sudah berhasil nyelamatin Tani, kita akan minta izin lagi buat lewat. Jadi mereka akan mengizinkan kita lewat tentunya untuk menjalani King's Riddle tadi. Wah, semangatnya ingin mempersatukan seluruh kerajaan yang ada ya dengan perdamaiannya. Nanda to? Ni no kuni no ou. Ush. Donda koto o shitemo minna ga waraeru kuni o tsukuru nda. Dakara konna tokoro de tachidomatte wa irarenai nda. Wah, semangatnya Evan ya. Nah. Si. Boku ga Shaati o tasukerarenai nara, boku ni ou no shikaku wa nai. Korosu nari nan nari sureba ii. Oke. Oh iya, si Evan juga ingin memberikan rasa terima kasihnya karena tadi kan sebelumnya ada yang dua anak buahnya itu kan mau nyerang Evan dan Roland, kemudian si Tani nyelamatin mereka kan. Demo moshi boku ga Shaati o sukuetara, Tamagami tsukai no michi o susumu koto o yurushite hoshii nda. Nah, ya kan, jadi dia minta pertukaran tadi dengan dia menolong si Tani tadi, dia harus membiarkan kita untuk melewati jalan. Si batu ini tadi harus membiarkan kita melewati jalan untuk menuju ke King's Riddle ini. Sorry, King's Cradle. Michika. Ida. Sono torishiki nottaze. Oke, jadi udah deal ya. Jadi kita bakal nyelamatin si Tani ya. Misi berikutnya adalah kita menuju ke Wyvern's Den, sarang Wyvern ya.
Jadi kita menuju ke sarang wyvern, di situ kita akan menyelamatin si Tani ya. Oke, tripdoor sudah bisa dibikin di sini. Ntar kita nggak bisa saving game ya? Oh bisa. Oke, kita save gamenya dulu. Oke, yaudah, sekian dulu episode kita kali ini. Jadi nanti kita lanjut untuk menyelamatkan Tani ya, atau menjalankan misi penyelamatan Tani di Wyvern's Den. Oke, baik kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari saya, ciao.